Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan presentasi di akhir ini akan menjelaskan endurance yang ada di sepak bola. Jadi sudah kami susun di kelompok kami, ada beberapa rintangan yang akan kami kombinasikan menjadi 6 gerakan nantinya. Dan kita menggunakan seperti kemarin, ada yang low medium sama yang fast. Yang low kemarin ada yang 27 detik, medium 25, yang fast ada yang 23. Jadi ini kita praktekkan dengan 3 putaran seperti kemarin. Jadi langsung saja untuk tidak untuk mempersingkat waktu saja, langsung kita praktekkan. Satu aja. Kita praktekkan. Oke. Kita menggunakan. Oke. Yang pertama di sana ada lapangan. Satu. Pas, pas, satu, satu, pas, pas, dan pas. Ini praktek untuk pegang kertas ini. Jadi langsung coba. 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 Oke. Biasa bagian. Dari sebelah sini, kombinasi kita ada jam dulu. Kemudian, habis itu sampai sini kita straight. Itu bisa dikombinasi dengan sprint nanti. Kemudian yang sana jogging ke arah sana. Yang sana dikombinasi dengan teknik, yaitu heading. Bisa. Kemudian yang sini adalah jogging. Oke, mulai ya. Oke, okay. Yuk, mulai. Jalan, 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 jalan. Lari jogging ya ringan. Kombinasi siksak di situ. Siksak, siksak. Jogging ringan juga, kemudian ada heading, siksak, siksak, baru. Heading. Ya, itu tadi praktek untuk endurance dari cabur sepak bola. Ada sebagian juga futsal. Sekarang kita akan sesi tanya jawab, masukan atau saran dari peserta lain. Ada pertanyaan? Langsung ke kelas aja. Salam bisik. Tidak ada masalah. Artinya bahwa di sana karena ada sepak bolanya di sana. Ya, ada sprint, ada jogging, ada sprint. Kalau umpama pertanyaan saya cuma satu. Ini masuk khusus, tapi khususnya awal. Ya, khususnya awal. Karena apa? Di dalam sepak bola tidak ada lompat-lompat banyak sih. Kamu main bola apa ada lompat-lompat banyak sekali? Tidak ada. Lompatnya paling sekali. Habis itu melakukan aksi yang lain lagi. Apakah harusnya di sana itu lompat sekali terus, heading kok, set, lari sprint, bapak gitu kan, sepak bola beneran gitu maksudnya. Lari sprint, kasih bola di sana tuh lari suwet. Hentikan, lari lagi ke sini. Itu kan mirip kayak orang main bola. Maksud saya, Anda kan pemain bola. Sehingga Anda membayangkan kalau bal-balannya yang foto berahannya kan gitu maksud saya. Sehingga Anda coba di pos sana apa, pos ini apa, pos ini apa, pos ini. Maka Anda akan menunjukkan gerakan-gerakan walaupun tidak ada bola, bolanya cuma berhenti. Lari cuma hentikan saja. Cuma usaha menghentikan aja di pojokan itu. Karena kenyataannya apa? Atlet kita ini kadang-kadang kontrol aja nggak kena gitu loh. Masih seperti itu. Ya kan? Walaupun itu usahanya teknik, bukan urusannya kita. Nah, gerakan itu yang akan menunjukkan bahwa itulah sepak bola. Walaupun Anda nggak mau pulang. Nah, tapi, mau lompat ini nanti setelah ini.
lompat ini tunjukkan setelah ini nanti. Setelah kita di kelas. Karena ini maksudnya kan geometrik, maksudnya strength, bukan endurance. Tetapi enggak apa-apa. Kalau endurance itu mau kamu isi power, mau kamu isi speed, enggak apa-apa. Yang penting recovery-nya sesuai pertandingan. Itu masuk endurance. Tetapi kalau Anda ngelatih power, power aja atau speed aja, recovery-nya butuh. Dan nanti kita bahas itu. Oke? Saya kira cukup, tepuk tangan. Baik, itu tadi presentase dari kelompok terakhir dari teman-teman dari cabur sepak bola sudah melakukan presentase dan praktek. Ada juga tadi masukan dari instruktur. Saya kira demikian ya untuk hari ini. Terima kasih dan salam olahraga.